Now, the MARMA art exhibition features the works of 78 female artists across the country to celebrate Indonesia's Independence Day on August 17th. The Marwah Art Exhibition is expected to produce quality artwork and noted as an important event that honors the role of women in Indonesia. Let's hear firsthand for some of the female artists whose works are being displayed at the Marwah Art Exhibition. Kesannya tentu sangat senang sekali dan sangat antusias ya, karena sebagai perupa perempuan kita juga mendapatkan platform yang baik untuk bisa berpameran. Saya merasa sangat senang ya, karena proses seleksi Marwah ini sendiri sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu gitu, dengan proses yang sangat panjang. Saya bangga sekali ikut berpartisipasi dalam pameran ini ya, karena kami ber-78 perempuan perupa ini istilahnya dalam kemerdekaan ini, merayakan kemerdekaan, kami ingin memperlihatkan bahwa kontribusi kami sebagai seniman itu ada dan nyata gitu loh, dengan semua diapresiasikan lewat karya seni. Saya tahu banyak yang mau lihat-lihat bazar, tapi jangan sampai... Karya saya tentu saja berkonsep tentang marwah yang berarti harga diri. Judul karya saya Paradoks, itu memvisualkan tentang bagaimana kita hidup sebagai perempuan dan manusia untuk tetap bisa berdiri sendiri dan beradaptasi terhadap problematika yang ada. Karya saya itu berjudul Yang Tak Terlihat. Jadi karya saya itu menceritakan bagaimana peran seorang perempuan yang saat ini banyak sekali mereka bekerja di luar sebagai wanita karir profesional dan juga berperan ganda sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, karya tersebut saya angkat karena saya melihat fenomena yang ada di sekitar lingkungan saya. Karyaku itu judulnya Identitas, di mana saya lebih memperlihatkan lebih kayak women empowerment ya. Jadi bahwa wanita itu tidak sekedar terlihat hanya halus, hanya seperti itu, tapi kita di belakang kita itu kita punya tangan yang banyak untuk bisa menyelesaikan masalah atau berada di kondisi yang bermacam-macam. Perempuan masa kini buat saya adalah super banget ya, gitu maksudnya kita juga nggak bisa berdiam diri di belakang aja ya, di belakang layar. Kita harus ikut dalam kemajuan pembangunan bangsa ya, gitu harus bisa ikut menyesuaikan lah gitu dengan era digital atau kemajuan. Harapan saya untuk tetap bisa berekspresi lebih. Terus jangan takut untuk menyuarakan hak-hak dan pendapat kita sebagai perempuan juga. Memberikan kesadaran kepada yang melihat karya saya bahwa ternyata perempuan berkarir itu juga dia hebat, mampu memberikan didikan etika moral yang baik kepada anak-anaknya seperti itu.